Vlog is back. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya vlog udah rilis single pertama, Rahasia Indah. Ini hari kedua kita rilis dan alhamdulillah responnya ya bagus ya. Bagus ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Senang ya? Senang. Semoga ya banyak yang suka. Terus ini kan hari kedua. Jadi kita tunggu hari-hari berikutnya biar banyak makin banyak lagi orang yang dengar lagu Vlog dan menikmati lagu Vlog. Jadi kita habis rilis, kita mau kemana? Kita mau nyamperin orang-orang di sini. Musisi-musisi. Karena pas rilis itu banyak yang nelfonin. Selamat ya Vlog, selamat ya semuanya teman-teman. Nah, yang nelfon-nelfon ini itu kita samperin satu-satu, kita langsung tanyain pendapat. Kapan mereka mau ngasih kita duit? Ya kan? Ya langsung tanya aja. Kita tanya kapan mereka mau ngasih kita duit ya? Banyak juga yang nelfon gini loh. Selamat ya kalian salah jalan. Tapi lu mau nanya enggak di sini gimana perasaan gua ngeband sama orang tua gua? Jadi ya emang enak lah kan ngeband sama keluarga itu emang beda rasanya ya sama bapak. Ya alhamdulillah pengalaman waktu ketemu Randy waktu dia jadi siswa terus Tile jadi kepala sekolah di sekolah itu. Kopi dulu TWK. Oh ya TWK dulu. Berarti kita mau ngapain mau nyamperin siapa nih? Siapa ya? Vokalis yang jelas vokalis. Vokalis dong. Gue. Bukan lu juga. Bukan ada. Kita mau nyamperin vokalis juga sih. Ya mungkin kawan-kawan kita lama juga. Bukan lama sih, bahkan kita baru. Kan kita muda. Oh iya. Siapa? Pasti penasaran. Siapa? Siapa dong? Ayo. Intinya kita itu waktu zaman saya SD, saya suka dengerin lagunya beliau. Nah, makanya alhamdulillah sekarang bisa ketemu langsung dengan beliau. Karena waktu saya SD dulu sering ikut sering nyanyiin tuh lagunya. Waktu ngajar di SD. SD gugur. Akhirnya bisa ketemu sama om kita yang satu ini. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa ketemu om idola. Pasti penasaran. Kasih inisialnya aja lah. Inisialnya C L A terus G A. Terus hampir dikit lagi. Kuis apa? Takutnya hipnotis. Apa? Kita walaupun satu band itu jangan gampang percaya. Jadi kalau ada itu buat pembelajaran teman-teman juga. Iya, enggak boleh. Kalau di jalan ditepok harus balas. Karena takutnya hipnotis. Kenapa apa? Hipnotis. Ya udah. Kalau gitu kita mau siap-siap dulu mau nyamperin penyanyi yang inisialnya Naga. Oke. Okay? Bye. Teman-teman semua, tepuk tangan dulu dong rame-rame biar semangat. Kita lagi ngumpul-ngumpul. Terima kasih dulu yang pertama buat senior kita. Ini kan mereka seniornya mereka berempat. Iya benar. Ini senior sekali. Alhamdulillah gua buat mereka. Dulu waktu SD iya. sering nonton apa acara TV itu yang pagi-pagi. Nah, saya lihat Lila, lihat Om Naga. Asik. Alhamdulillah sekarang dream come true ketemu langsung. Dream come true. Gimana? Yang dulu sepanggung tuh papanya. Papa. Lu apa itu? Waktu itu SD. Guru BP. Ya sekarang ngevlog sama Naga. Bang Naga. Indra boleh. Bang Indra boleh ya? Boleh. Bang, gimana nih manggung kan enggak bisa dia. Ya? Jadi tetap ngevlog. Mau ganti nama band juga enggak? Enggak. Udah ganti nama band. Hah? Kan udah ya? Udah ganti band. Udah. Ya tapi itu kan enggak sengaja lah. Kalau kayak jawara nggak tahu kenapa nggak jadi vlog dibalikin jadi vlog coba dijawab kayak anak baru jadi vlog jawara awalnya itu gara-gara om ini jadi kan alhamdulillah ya disamperin ponakan ini disamperin sama om selalu datang ke studio radio vlog Bang Indra terus udah awalnya mereka sama vokalisnya yang lama khususnya om ini datang sama vokalisnya yang lama itu jadi bintang tamunya vlog. Ini nggak hipnotis ya? Mau balas? Oh iya dibalas ya bener.
Jadi bintang tamunya Radio Vlog. Terus sudah akhirnya udah tiba-tiba mereka vokalisnya keluar. Cabut. Keluar apa dikemarin? Enggak tahu nih, coba gimana? Coba coba. Keluar apa dikemarin? Kira-kira vokalisnya tuh dikeluar. Kalau bahkan ngobrol lah, sebenarnya paling enak yang keluar. Bener. Terus? Enggak, udah gak sejalan aja sih, gak ada dikeluarin. Jadi memang udah gak sejalan. Gak sejalan. Kita mau ke sebelah kiri, ini utara. Jalan tuh. Ya sebenarnya intinya jadi bintang tamu Radio Vlog, terus tiba-tiba Mas Irul nelfon ngajakin ketemuan, nawarin Ren mau nggak gabung, kata dia kita lagi cari vokalis. Terus lihat kan pas datang kasihan gitu kan, karena udah satu tahun apa gitu. Kalau misalkan ditolak kayaknya gimana gitu kan, gemeteran, serangan jantung. Iya, akhirnya tertarik kan karena band yang lama juga lagi nggak jalan. Udah, akhirnya mau. Terus namanya kan The Jawara. Kenapa diganti jadi Vlog? Karena biar energi baru aja sih, lebih fresh. Terus Vlog itu kan lebih catchy aja disebut, lebih gampang. Yeah. Jadi kan konsepnya juga baru. Konsepnya baru, semuanya baru. Yang ganti namanya jadi. Yo, iya. Akhirnya ganti nama jadi Vlog. Nah, sekarang gantian loh. Nah. Kan? Gantian. Kenapa tunggu Lila ganti nama jadi ada band? Selama 8 tahun ini ngapain aja sih? Tanya dong kenapa ganti nama? Kita tuh gantian sebenarnya. Sebenarnya dulu zaman masih Bakindas kan kita sering tuh sepanggung bareng. Bareng. Terus 2013 kalau nggak salah Bakindas kenapa gitu ya gitu ya. Adalah kenapa ya gabut Bakindas gabut 2013 itu Bakindas udah gak di Trinity ya, baru 14 ya itu Lila masuk Trinity tuh. Lila masuk Trinity rilis satu album di Trinity 5 tahun di Trinity. 2019 kita indie, Lilanya indie waktu itu sempat bikin planningnya mau buat label sendiri waktu itu. Oh indie dulu ya? Indie, sempat indie yang Lila featuring di Indrawari tahun 2019 itu project indie kita pertama gitu. Setelah 2019 kita indie, 2019 itu juga apa namanya mulai tuh ada band kan udah ditinggal sama Doni itu dari 2017. 2019 mereka offernya tetap jalan, tapi vokalisnya waktu itu waktu itu ganti-ganti, cuman dari 2019 awal sampai akhir tuh paling sering ada band featuring Naga sering. Tapi akhirnya di satu titik emang harus milih dan nggak mungkin menjalankan dua. Kayaknya waktu zaman itu emang vokalis kenapa ya pada ngilang, kayaknya ini Bang Naga tuh kesana kesini deh kayaknya, ke Ungu juga ya. Ke Ungu kan ya? Harus satu manajemen. Ya maksudnya ada band juga, Ungu juga gitu. Satu, nah, kalau Ungu itu karena waktu itu satu manajemen, terus mereka pas rilis single baru, tapi si apa pasnya udah jadi keluar kota, jadi si lagu yang udah rilis itu nggak bisa buat promo kan, akhirnya diperbantukan. Sempat mikir jadi vokalis. Iya, sempat mikir di situ loh. Berat. Berarti ini ngeri ya, vokalis band-band berbahaya sih. Iya. Spesialis cadangan ya. Spesialis vokalis cadangan. Ini enggak ada nih, siapa ya? Udah Naga aja nih. Naga aja. Itu benar. Iya. 2011 Ariel kan ada kejadian yang itu kan. Peter Pan tour kan. Gue sempat manggung juga dua kali. Kan ngeri ya. Peter Pan. Wah. Ini vokalis ribet. Karismanya mirip juga sama Ariel. Itu vokalis cadangan tadi. Karisma. Oh, vokalis enggak ada nih. Oh, ini Naga aja. Satu yang enggak jadi, cuma satu kali ini unik sih. Ini Dipa Cangcuters pernah nelpon, Tria sakit. Serius. Telepon juga. Enggak, bantuin dong nih. Gua lagi ada manggung, kalau enggak sempat juga tuh jadi vokalis juga. Serius, tanya deh. Berarti kita kalau enggak ada vokalis gampang ya. Iya. Gimana? Aman ya? Gua balik ya. Aduh. Akhirnya 2019 harus milih. Terus ya gua ngobrol ke anak-anak Lila, ngumpulin teman-teman Lila. Waktu itu sama semua personil, sama manajer juga bilang bahwa memang harus milih. Terus memang pada saat itu juga hatinya lagi nggak di sana. Terus ya udah bicara baik-baik aja, mengundurkan diri. Terus
bilang kalau gabungan ada band, terus bikin side project solonya juga. Kita ketemunya baik-baik, berpisahnya pun baik-baik. Berpisahnya baik. Enggak ada masalah kan? Sampai sekarang baik-baik. Oh iya, masih sering ketemu ya berarti. Masih sering ketemu, masih. Pada saat bergabung dengan ada band udah diskusi juga. Udah kalau lu mau bikin project solo enggak apa-apa, tapi as ada band ya udah ini personalnya kita gitu. Si Mas Dika bikin Jack Vegas. Kita nggak kepikiran bikin Jack Lingo gitu. Vokalisnya Jawara tuh tadinya mau jadi vokalis ada band, tau? Udah pada tau belum? Gimana tuh ceritanya? Cerita dong. Kita tahu ya. Mengapa takkan kau bang?